Saya tidak menganggap remeh lawan saya, tahu dia juga mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia juga ingin menang sama seperti yang saya inginkan. Ya, tapi mari kita tunggu saja di tanggal 1 yang tinggal beberapa hari ini untuk ya menyaksikan serta mendoakan agar saya bisa menangkan pertandingan. Ya, seperti biasanya kami melakukan persiapan sebelum pertarungan minimal 2 bulan lebih lah. Itu dengan sesi pertama, minggu-minggu pertama kita latihan fisik, teknik, malamnya paginya kita fisik, malamnya ke teknik. Ya begitu seterusnya, setelah beberapa minggu kemudian kita masuk sesi sparring, sparring partner. Di mana selama ini Daud menjalani sparring partner sebanyak 146 ronde. Sebelum laga ini berlangsung. Persiapan kali ini ya tentu panjang ya. Saya laksanakan sekitar 2 bulan training camp khusus di tempat saya di Daud Boxing Club, dan saya kira ini upaya saya bisa mempertahankan gelar dan kembali tampil di depan publik. Dan tentu mudah-mudahan tidak ada halangan dan saya bisa mempertahankan gelarnya. Saya sebetulnya berharap bisa kembali memenangkan KO, apalagi terlebih bertanding di publik sendiri. Jadi mudah-mudahan targetnya ya sesuai dengan harapan saya bisa memenangkan pertarungan KO. Tinggal tergantung situasi. Kalau ada kesempatan mungkin di awal ronde pun kenapa tidak. Ya, kita semua petinju berharap petinjunya akan memenangkan KO, tapi kita lihat saja data ring. KO ini merupakan biasanya bonus bagi seorang petinju ya. Mereka juga akan melakukan persiapan yang cukup mapan pastinya kan untuk melawan Daud nantinya ini. Iya, kita sudah persiapkan strategi nantinya di atas ring. Tentunya lawan ini di atas, bertandingnya di atas Daud. Tentunya mereka lebih berpengalaman lagi dibanding Daud. Tapi kita pembuktiannya di atas ring nantinya. Ya, lawan ini cukup pejuangnya luar biasa, pejuang tarungnya, semangat tarungnya luar biasa. Kita kan lihat dari petinju-petinju Thailand itu kan memang jiwa-jiwa fighter sejati. Tapi kita, saya sebagai pelatih udah menyiapkan strategi untuk Daud sendiri nantinya.